atención. Oke guys, dan sekarang kita memasuki liburan kita di hari kedua kita di Moskow. Dan hari ini adalah tanggal 31 Desember, yaitu malam tahun baru. Dan penasaran banget kan gimana rasanya tahun baruan di Moskow. Pastinya dingin banget. Dan hari ini kita udah planning mau photoshoot. Iya, benar. Dan aku udah lumayan nyicil-nyicil lah, beli-beli beberapa keperluan untuk foto juga. Dan alhamdulillah ketemu juga. Dan kita udah siap-siap nanti ke Red Square. Tapi ya ada satu yang kita lumayan agak nggak ngeh adalah bahwa itu karena menuju malam tahun baru, pastinya bakal padat dan super packed banget. Sementara kita fotonya di hari itu. Dan kayak gimana keseruannya, nanti kalian lihat di episode ini ya. Tadi habis sempat makeup sama makeup artist ini, lumayan lucu juga. Karena nanti kita pengen foto sama frame trip. Tuh anak-anak lagi pernah ngapain? Makan ular. Ya ampun, nyemil terus. Mentang-mentang musim dingin. Yang tadi di atasnya ada bintang, yang Big Ben. Yang mirip Big Ben. Iya. Kita mau ke mall anak-anak, akhirnya anak-anak bisa happy di Moskow. Papa pengen beliin mainan Big Ben ya. Dulu. Kenapa Juna? Asal jangan yang berat-berat, karena perjalanan kita masih panjang. Nanti aja pas pulangnya baru beli yang gede ya Jun. Hai, lagi di mana sih sekarang? Dumai. Dumai. Kenapa disebut Dumai? Apaan sih Dumai? Nggak tahu, mungkin si Mbak sering ke Dumai, jadi terus sama. Hai. Jun, lihat deh, nanti ada prosotan di kiri, Juna. Tuh, ada prosotan di kiri nanti. Nggak ada. Tuh, prosotan kiri. People malam soalnya happy new year. Yeah. And baru jadi jalanan. We need stuff for photo. We need take it with us because otherwise I can't go to near to. So if we what? If we need a different stuff clothes for photo. Yeah. We need take it with us. Yeah. Because I can't go. Burung gagak warna apa? Hitam biru. Hitam biru. Dan kita photoshoot kali ini seperti biasa selalu disupport oleh Frame Trip. Thank you Frame Trip. Kita janjian sama fotografer namanya Natalie, dia orang Moskow dan katanya sih fotonya bagus-bagus dan kita fotonya di Red Square lagi. Kenapa? Kenapa ya? Karena emang bagus aja gitu loh. Backgroundnya juga bagus, gambar-gambarnya juga bagus dan aku juga banyak lihat sebelumnya di Instagram-Instagramnya yang Rusia. Paling bagus di situ fotonya, ngambil spot-spotnya. Dan satu tempat itu udah banyak banget angle-angle-nya gitu yang bagus-bagus gitu. Hi Natalie from Frame Trip. So we're now greetings from Russia. Nanti malam akan ada New Year's Eve, tapi nanti malam bakalan ada tahun baruan di sini, fireworks segala macam. Tapi kayak kita enggak deh, soalnya kasihan anak-anak. Jam 12 malam dan rame dan crowded. Jadi kita sekarang aja early New Year. Di sini seru banget, banyak makanan yang seru-seru. Enak-enak. Tian nyari di mana? Nyari Juna di mana? Lagi makan grabs. Oh, oke. And he wanna call Jun. He wanna call the guy first. Yeah, to find the kid. Dadah ke mama. Bye bye mama. Lampu lompat ya. Kai. Let's go. Let's go. Dia lagi happy-happynya baru melek. Пойдем на ту кухню.
pemotretan ya. Jun, lihat Kai. Jalan Kai, lihat sana. Ayo jalan dari sana. No. Juna, Kai. Hai. Jangan dingin, jangan dibuka dulu ya. Ini merah semua. Ini dari Indonesia, kita tuh magic banget ya. Terus semuanya merah. Heboh. Jadi di satu tempat itu kita bisa dapat banyak gambar, banyak bangunan. Ada jadi nggak perlu pindah-pindah lagi, karena winter. Malam tahun baru itu di jalanan di mana-mana macet. Jadi kita mendingan cari satu tempat yang udah di situ aja kita bisa 2 jam photoshoot terus. Iya, dan anak-anak bisa nunggu di mall juga. Jadi mereka nggak kedinginan gitu nungguin kita lama-lama di luar. Jadi mereka bisa tetap main di dalam mall. Ayo, let's go to the mall. Yay! Ow! Dingin nih guys, bilang. Hai guys. Tunggu, tunggu. Bilang-bilang. Ade bilang, "Hoh," gitu. Hai guys, saya lagi jalan-jalan. Dingin ya? Iya. Kis mama gimana? Kis mama? Lagi kis mama? Wow, begitu. Tuh, apa? So we go inside the mall. Wow, iya itu gede banget ada roketnya. You can go around. Yeah. Yeah, maybe you can go here. Yeah. And alright, Helga, but we'll meet in center. Okay, we can go here. Okay. So is it okay with the kids? Okay. Okay. Bye. Hati-hati ya. Bye-bye. Anak-anak lagi di mall, jadi kita lanjutin foto lagi. Kai, Juna lagi pengen apa? Kenyang ya? Pengen. Kai, tadi udah makan crepes belum? Kalau aku maunya enggak. Tolong buka. Itu anak-anak gak tahu kenapa tiba-tiba aktif banget ya ketika di dalam mall. Sugar rush kali ya? Langsung lari-larian, si Kai lari-larian kayak kesetanan. Si Juna juga abangnya ngikut-ngikutan. Kayak pertama kebanyakan makan permen, sugar rush. Jadi kayak, wah energinya banyak banget. Kedua, di dalam mallnya itu anget. Di dalam mall anget, di luar dingin gitu kan. Ketika di luar dia nggak bisa macam-macam, ketika di dalam mall langsung lepas kendali. Gue capeknya minta ampun, mesti ngejarin itu dua perintilan dan ya udah mereka lagi senang digendong-gendong, jadi ya supaya mereka tetap happy dan mau keluar harus gue angkat
langsung ke keluar pintunya, soalnya kalau enggak dia enggak mau keluar dengan jalan sendiri, maunya digendong sama papanya. Masukin nutup ini. Iya saya. Jadi headphone juga. Oke. Okay. Bilang hi guys, aku mau keluar mau cari. Es krim, gila dingin-dingin mau es krim nih anak. Makin rame orang yang masuk sini. Hi guys, ini tuh udah jam 6 kurang, hampir. Terus Juna pengen lihat fireworks apa tidur nanti? Mau nonton fireworks apa tidur? Santa Claus. Hah? Ya aku udah lihat pas jam 3 itu. Kita nggak mungkin tahun baruan di Red Square, jadi karena ramai banget, padat, dan kita bawa anak kecil, jadi kemungkinan kita istirahat dulu. Sekarang padahal baru jam 6, tapi kayak udah malam ya Jun? Emang jam 6 itu gelap. Jadi kita kayaknya tidur dulu, nanti jam 11 kita baru berangkat, mungkin cari spot dari jauh aja, nggak usah ke Red Square. Ada yang baru pertama kali nih mau lihat firework ya. Jam berapa sekarang? Jam setengah 12 malam. Kita mau lihat kembang api di Patriarchy Bridge, jembatannya. Ikut Mama Jina. Semangat kamu ya. Jadi sekarang jam 12, setengah 12 di Moskow. Lagi mau lihat fireworks 2020. Mudah-mudahan seru. Ada yang kecil yang ikut tuh. Si Kai lagi bobo, ditemenin Helga. Tapi hampir gak mau ya, ngantuk, males, dingin. Tapi kayaknya sayang udah jauh-jauh sampai sini, masih gak ada apa-apa aja. Harus lihat, katanya the best fireworks. Kita penasaran. Kalau tahun lalu Juna masih lihat fireworks yang jam 8 malam ya, yang buat anak-anak. Kalau sekarang, buat yang dewasa. So this is also your first time seeing fireworks? Yeah, yeah, it's my first time seeing fireworks here. Really. Hopefully it's gonna be good. Dan serunya lagi buat kita kalau misalnya nggak tahu mau ngeliat fireworksnya di mana, di sana tuh ada aplikasi yang nunjukin titik-titik ada di mana kembang apinya. Nah, jadi berdasarkan aplikasi itu kita udah tahu nih mesti nengoknya ke arah mana. Karena itu kan di jembatan luas 360 derajat, kita nggak tahu nengoknya ke mana. Dan akhirnya kita bisa ngeliat kembang apinya meskipun ketutup gedung sih. Iya, ya. Agak tutup gedung. Tapi maksudnya sih, ya, cuman gak apa-apa happy lah buat masih, anak-anak. Masih bagus. Nyaman nah. Juga dilihatnya, tinggi tempatnya. Jadi ya oke. Dan gitu. Kebetulan juga gak cuma di situ doang kembang apinya, ada di berbagai macam juga tempat. Ada. Jadi abis di sini Juna lihat sini. Jadi dia excited dan kita juga happy ngeliat dia happy. Yang penting dia happy aja lah gitu. Nanti Juna naik di atas papa ya. Sini aja bagus nih pemandangannya. Lucu. Sepuluh menit lagi. Mau lihat dong. Ini tuh mau jam 12. Iya. Kita ketutupan building. Iya. Emangnya gak mungkin desain basilnya sih ya, masangnya. Lari nih, nyari spot yang bagus. Ketutup gedung. Ada lagi. Iya.
Menyertai kalian semua dan semoga selalu sehat dan semoga 2020 menjadi tahun keberuntungan buat kita semua. Dan itulah hari kedua liburan kita di kota Moskow, dari foto-foto sampai malamnya lihat kembang api. Dan kita selesai sekitar jam 2 malam ya, jam 2 malam. Dan besok paginya kita harus langsung berangkat lagi ke kota tujuan kita berikutnya, yaitu Saint Petersburg. Yeah. Naik kereta jam 10 pagi, jadi itu cuma punya waktu tidur selama 6 jam. Yeah. Dan Juna masih belum bisa tidur. Packingnya berat banget sih guys, bangun pagi banget packing ini, wong, bangunin anak, mandiin, cuci ini apa, heboh deh pokoknya kalau kegiatan pagi. Cuman ya kalian kalau penasaran nanti lihat untuk di part 3 ya.